Coba Alicia pegang lagi. Enggak, enggak. Ini pasti kan. Baut itu apa baut? Ini baut. Ada enggak? Enggak ada. Soalnya aku takut yang tajam-tajam. So that's how you do it. You need help with your grown-ups. I'm a grown-up. It's my daddy. So lollipop. Well, oh. Ini dikunci sampai kuat. Iya. Biar. Biar gak itu. Apa? Apa sih namanya? Biar gak goyang. Oh iya. Bagian sini juga. Itu kayak sudutan ya kan? Kayak sudutan. Oke, sekarang kita bikin mejanya. Silakan. Oh iya. Ya aku lagi. Gini, nanti begini. Apa ambil bautnya dulu? Ini berat gak? Oh enggak. Berat. Kalau lo aku pengen coba angkat. Hai, sepeng dia. Pegang sini dong. Mana? Harusnya tangan aja.
lepas. Open the door, please. Oh, there's an empty. Empty for me. Jadi. Terus ini buat apa ininya? Yang X-nya. Sekarang kita buka kardusnya. Kayak tempat tidur. Yang ini. Ya kan kayak tempat tidur kan? Ini. Oh. Tapi kan saya. Isinya kayu. Kayunya berat atau enggak? Tarik kardusnya. Tarik. Aku mau siap-siap pakai ini. Tinggal dikit itu.
Alicia ambil baut 2 biji. Thank you. Alicia ambil kunci L. Kita baut deh. Bautnya kita kencangin. Iya. Gigi papaku kotor ya. Apa? Gigi papanya aku kotor. Loh, kenapa? Papa udah sikat gigi loh. Papa nggak sikat gigi, papa makan kebanyakan coklat. Nih, dua-duanya sudah dipasang. Iya. Tinggal yang paling atas nih yang kosong. Iya. Angkat. Wow. Wow. Hampir jadi ya? Ini harus kayak gini. Pada aku. Almost. Wah, wah, wah. Amalnya. Kau kakak. Pergi ke what's it? And I'm gonna
suka buat notebook. Oh, pensil juga. Kita bisa lagi ini buat apa? Seperti ini ya. Itu buat apa? Oh iya iya ya, Pak. Tahu biar barang-barangnya nggak jatuh. Terus aku di situ juga. Meja baru hijau, kursinya warna pink. Ini ada berapa rak nih? 1, 2, 3, 4. Ini buat mejanya nih, buat menulisnya. Kalau SD emang masih pakai meja? Masih. Emang kalau belajar itu pakai lantai? Enggak sih. Jadi deh mejanya. Bye-bye. Bye. Pak Gulap. Bye-bye.